Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada. Selamat siang semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube IT TV, channel yang insya Allah akan selalu menyajikan info ter-up-to-date, terhangat, teraktual, terbaru dan terdepan seputar Ayu Ting Ting. Dan baiklah semua juga yang berusaha bergabung dan bertemu bersama channel ini, langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, serta komen, serta aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teranyar, teraktual, terupdate seputar Ayu Ting Ting, maka kalianlah yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan siang hari ini, tadi ada sebuah kabar yang sangat menakjubkan. Pasalnya podcast atau collab antara Ayu Ting Ting dan Bang Boy William tembus di angka 1,8 juta dan trending pertama di YouTube. Wow, luar biasa para sahabat ya. Dan unggahan ini diunggah oleh akun Instagram @lianasyia yang menuliskan sebuah caption, wow guys, dan ada di puncak 1 di UNBW-nya. Yuk bisa yuk, semangat lagi, gempurnya pertahanin untuk beberapa hari ke depan, masih naik turun nih. Ada komentar dari Kesweti nih, keren banget, bisa ngalahin K-popers. Biasanya kalau ada MV K-pop tuh susah banget buat nyalip trendingnya. Keren, 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 luar biasa banget ya. Kemudian juga dari Nada Afis nih, heavy, yuk gas terus biar bertahan di pucuk gengs ya. Kemudian juga ada Juna berkomentar nih, wow semangat sudah trending satu nih, semoga Gercep bikin konten baru berdua ya say, amin ya robbal alamin. Ada juga dari If bersinar nih, IVIF bersinar, alhamdulillah amin ya robbal alamin. Ayu William satu trending, tidak sia-sia jadi keriting, birukan komen teman semuanya, yuk jangan lengah, gempur terus, luar biasa. Kita doakan para sahabat mudah-mudahan akan bertahan lama, dan yang pastinya mudah-mudahan nanti bakal ada collab selanjutnya, dan yang pastinya collabnya itu akan selalu trending, booming, dan wow, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga ini kejutan, ini bakalan keren banget nih, bakalan seru banget dan ditunggu-tunggu banget ya. The Family Season 2, yang mana di sini ada family-nya Ayu Ting Ting nih, bakalan keren banget. Apakah kalian sudah siap? Jangan sampai ada yang shock lagi ya. Gile nggak tuh kalian lagi digempur sama Ayu William, katanya luar biasa. Duh, pokoknya nggak sabaran banget ya. Kemudian selanjutnya updatean untuk hari ini. Keluarganya Ayu Ting Ting sedang berlibur ke Eropa ya para sahabat ya, dibawa semua, hampir keluarga besarnya dibawa. Dan kita lihat juga kemarin ada unggahan saat OTW perjalanan, dan ini salah satunya adalah saat menaiki bis ya kemarinnya, dengan sesuatu yang buat kita salpok, yakni warna rambut yang sudah mulai kapel. Bahkan Abang Boy William pun rambutnya katanya sudah mulai kapel gitu. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya, kira-kira Boy berangkat nggak ya, nyusul nggak ya? Kalau untuk itu Abang Min nggak bisa ngasih keterangan karena tidak ada bukti dan tidak ada informasi. Karena Abang Min menyampaikan informasi sesuai dengan fakta dan real, ngambil dari fanbase yang memang benar-benar beritanya real gitu ya para sahabatnya. Jadi kalau untuk informasi Abang Boy nyusul ke Eropa segala macam, Abang Min belum ada konfirmasinya. Jadi Abang Min nggak mau gegabah menyampaikan sebuah berita, nanti takutnya jatuhnya hoax ya. Kemudian selanjutnya juga ini foto bersama keluarga kemarin ya, Ayu Ting Ting yang akan OTW menuju Eropa, dan duh luar biasa banget deh pokoknya ya. Dan kita lihat di sini, Ayu Ting Ting menuliskan sebuah caption, holiday time with my big family, bismillah. Ada Koko Ruben, tuh Ruben Onsu, happy holiday. Ada Brownies TTP, happy holiday Bu Ayu. Ada Isdalia, safe flight and have fun the trip guys, katanya ya. Ada Teh Fitri tuh, ya happy holiday kesayangan. Ada Feby Marcelia, happy holiday Kak. Ada Tanji Wanita juga berkomentar nih.
Selamat liburan ayah bunda mom aiting empok sayang sehat-sehat ya sampai pulang ke tanah air amin ya. Aduh, masya Allah. Ada komentar dari Isma Winani nih ya. Selamat berlibur Teh Ayu, semoga menyenangkan dan happy holiday. Aduh Koko Boy, ya ditinggal ada yang kangen nih. Sabar ya Koko Boy ya. Kemudian selanjutnya di unggahan Umi Kulsum nih, masya Allah banget kita lihat tuh. Ya ini sedang berada di perjalanan ya. Alhamdulillah pinter anteng ya cucu ibu ya Razeta Sumehra Bilkis. Bilkis sehat ya nah, happy happy katanya ya. Sehat selalu cucu ibu ya. Kemudian kita lihat juga di unggahan terbarunya, baru 11 menit tuh. Komen pertama katanya tuh, masya Allah. Ya. Pinter bener pokoknya ya tuh. Hati-hati di jalan ibu dan keluarga, bahagia selalu katanya ya tuh, masya Allah. Dan kita lihat, boom nih ternyata sepertinya sudah sampai ya untuk keluarga Ayu Ting di tempat tujuan. Soalnya kalau dilihat dari story-nya, ini sepertinya sudah sampai ke tujuan tuh, 25 menit yang lalu di up-nya ya tuh. Wow, pokoknya seru banget. Tetap stay tune ya, mudah-mudahan nanti ada info terupdate-nya lagi langsung Abang Min up buat kalian para sahabat. I think this is bagaimana tanggapan kalian para sahabat, silahkan mau berkomentar. Bang Min, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.